Halo teman-teman, welcome back. Di video kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman untuk menaikkan level Trailblaze teman-teman ya, lebih maksimal lagi. Dan kita langsung aja ke tipsnya, yaitu yang pertama kalian harus daily tiap hari tentunya pastinya yuk. Kalian bisa mendapatkan XP Trailblaze tiap hari di sini, selesaikan aja tiap hari ini. Dan setelah menyelesaikan daily quest kalian, kalian bisa menyelesaikan main quest teman-teman. Apabila main quest teman-teman udah mentok seperti ini, udah dibatasi dengan level, membutuhkan level yang tinggi, maka teman-teman bisa menyelesaikan side quest. Dan side questnya ini bisa muncul juga dari sini, dari pesan. Kalian bisa pergi ke sini, pesan, bicara dengan NPC yang ada di sini, dialog dengan NPC yang ada di sekitar sini, dan kalian akan mendapatkan quest tambahan di sini ya. Questnya juga biasanya muncul di world ya guys, muncul di world, kadang-kadang muncul di world, dan itu biasanya muncul apabila kita udah menyelesaikan main quest tertentu ataupun level Trailblaze teman-teman udah naik. Setelah teman-teman menyelesaikan quest, teman-teman bisa pergi ke panduan lagi, panduan, terus pergi ke Kelix. Teman-teman bisa menghabiskan power teman-teman yang ada di sini, jangan sampai ini mentok ya. Usahakan habiskan setiap hari untuk powernya. Untuk teman-teman, sasaran kalau masih early, sasaran ambil yang ini ya, Bath of Memories, habiskan di sini. Dan setelah teman-teman menghabiskan power teman-teman ya yang ada di sini, teman-teman bisa pergi ke ringkasan aksi untuk menyelesaikan quest tambahan yang ada di sini. Teman-teman bisa mendapatkan 100 per quest yang ada di sini ya. Lumayan banget nih, ini aku udah kelarin beberapa. Setelah itu teman-teman bisa mencari chest yang ada di map Conquestar Rail. Oke, ini dia chestnya. Teman-teman bisa cari chest yo apabila sudah menyelesaikan misinya atau quest-questnya. Ini kalian bisa mendapatkan 5 XP. Ya, lumayan lah daripada tidak sama sekali kan. Dan oke, itu aja tipsnya guys buat teman-teman untuk menaikkan level Trailblaze-nya. Thank you juga udah menonton. Semoga guide-nya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next time di next video. Bye-bye.